Ketua Pansus Laporan Penanggapan Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Palangkaraya tahun 2022 Hasan Musairi menyayangkan salah satu organisasi perangkat daerah yang memasang target rendah sedangkan potensi terbilang cukup tinggi. Hasan juga meminta organisasi perangkat daerah tersebut untuk dapat memanfaatkan potensi secara lebih optimal. Hal tersebut diungkapkannya di sela rapat lanjutan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Palangkaraya tahun anggaran 2022 serta penyusunan rekomendasi DPRD Kota Palangkaraya yang dilangsungkan di ruang rapat paripurna DPRD Kota Palangkaraya. Jadi gini, ada dari salah satu dinas tadi itu targetnya misalnya 1,9 miliar, dia bisa mencapai 2,7 miliar. Itu kan realisasi kalau dilihat dari penyerapan itu sangat luar biasa, malah melebihi dari target. Tapi kan kalau kami melihat ini kan ada potensi bahwa penetapan target itu mungkin kurang tinggi sehingga kenapa begitu jauh melampaui batas. Misalnya dia mentargetkan 1,9, realisasinya 2,7, kan ini sangat-sangat jomplang. Berarti realitanya enggak. Realisasinya betul, realisasinya sangat luar biasa. Jadi targetnya ke depan harus 3. Sangat bagus banget. Cuman masalahnya berarti kan ada di target itu yang mungkin kurang banyak, harusnya targetnya dia di atas itu. Nah, baru kita kan sumber daya yang kita miliki ini sebenarnya banyak nih yang harus digarap. Jangan targetnya terlalu rendah, sementara kita ini punya banyak loh yang harus kita ambil ya. Tapi kita mentargetkan sedikit, berarti kan malas juga kalau kayak gitu tuh, tidak maksimal. Nah, kalau kita sumber daya kita banyak, harusnya targetnya lebih tinggi. Jangan targetnya rendah, tapi realisasinya tinggi, sangat gemplang, itu nggak bagus. Kalau dari sisi penilaian itu nggak bagus kalau kayak gitu. Makanya kita sarankan tadi, karena ini sumber daya yang sebenarnya yang akan dikelola oleh satu dinas itu kan luar biasa besar. Makanya targetnya harusnya ditinggikan sehingga nanti reaksinya seperti apa. Betul realisasinya tinggi, kan itu apresiasi betul, tapi targetnya terlalu rendah, makanya realisasinya bagus. Yang menilai hal tersebut terjadi karena penetapan target kurang tinggi, sehingga terlihat jomblang begitu jauh melampaui batas. Dari Kota Palangkaraya, Ahmad Sampi TV mengabarkan.